I'm gay. Aku ingin mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru. Yeay. Dadah. Eh kok enggak ada, hilang. Yo, halo guys, kembali di James Scuff. So ya, di video kali ini aku bakalan review set. Cuman hari ini tuh bakalan spesial banget, karena ya hari ini tuh hari pas banget kita tahun baru. Kan tinggal komentar aja di bawah guys ya. Kita bakalan melupakan tahun 2021 dan kita bakalan berganti tahun kedua. Semoga di tahun yang penting sih ya, yang sehat-sehat selalu gitu guys ya. Dan semoga kedepannya menjadi lebih baik gitu kan guys ya. Iya. Dan kita langsung bakalan cobain aja di sini hari Natal dan tahun baru. Dan aku bakalan melihat apakah set ini bakalan menjadi takjub. Kita langsung cobain aja. Dan sebelum kita masuk ke setnya, jangan lupa kalian follow Instagram aku, link deskripsi. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan share ke teman kalian. Jangan lupa kalian lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Jangan lupa kalian ingin donasi, langsung aja di deskripsi ya guys ya. Untuk semua yang ingin join di game squad juga, langsung aja linknya di deskripsi. Dan jangan kebanyakan ngomong, langsung aja kita bakalan masuk. Kita lihat seperti apa the set-setnya ya guys ya. Let's go. Oke guys, aku udah masuk ke dalam. Dan kita langsung cobain aja ya di sini guys ya, karena aku juga penasaran sama sekali penasaran dibalik-balik kan. Kita langsung bakalan cobain aja di sini ya, karena kayaknya cuma aku doang yang baru nyobain setnya. Kita langsung cobain aja di sini. Setnya adalah hari Natal, dan itu pakai ini ya. Nah, dan tahun baru. Astaga. Nah, kita bakalan cobain aja, kita lihat seperti apa set hari Natal dan tahun baru di tahun ini. Siap. Oke, okay, let's go. Oke, guys, kita masuk ke dunianya dan langsung aja dispawnkan di tempat persaljuan. Ini keren banget loh ya. Ini keren banget sumpah. Kita spawn di set hari Natal tahun baru, kita langsung dispawn kan, atau di mana tempatnya langsung salju, yang di mana Minecraft itu tahu gitu guys. Kalau misalkan kita mengganti nama dan mengganti setnya, tapi langsung dispawn kan tempat salju. Tapi ini keren, menurut aku keren banget sih. Kita langsung dispawn kan di tempat salju gitu, gila sih. Wow, di depan kita menemukan Nether, gila, ini keren banget ya. Ini keren banget sih sumpah guys. Wah gila sih. Widih. Ini baru pertama kali aku nyobain set seperti ini. Dan ternyata kita dispawnkan langsung di tempat persaljuan gitu guys ya. Widih gila sih. Keren banget sih sumpah setnya guys. Aku suka sih. Nih kita menemukan permukiman. Dan di kiri kita menemukan sebuah pepohonan yang kita cintai. Dan ini di luar langsung aja kayak seperti menemukan sebuah villager di sini. Gila sih. Wah, gila setnya sumpah keren banget. Emang tahun baru tuh selalu menakjubkan sebuah kebaruan ya, guys ya. Iya. Widih, keren sih guys setnya sumpah. Kalian wajib cobain set ini, guys ya. Kalian yang lagi tahun baruan, kalian bisa cobain aja sembari main HP kan. Gila sih, ini keren banget guys. Widih. Oke, itu kita bisa ngeliat sebuah persaljuan lagi di sini kita guys. Ini perpaduan antara persaljuan dan hutan biasa ya guys ya. Dan tuh ada apa tuh, ada gua-gua di bawah. Wah gila sih, keren banget ini guys. Dan ini ada hutan-hutan sekitaran sini. Dan kita tidak menemukan sekalipun penduduk desa sekitar sini guys.
Tapi menurut aku ini keren banget ya, setnya itu sesuai gitu loh, apa yang kita mau dia langsung keluar gitu loh. Keren banget sih. Gila. Oke. Ini kayaknya kita bakalan keliling sini sampai malam nih kayaknya, guys. Wih, salju lagi lah tuh. Widih, keren guys, sumpah. Widih, kan wajib cobain nih guys ya. Gila sih. Mantap, 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 mantap. Oke, itu ada lava. Dan kita tidak sama sekali menemukan penduduk desa dan sini. Tapi menurut aku keren banget konsepnya. Mantap sih. Gila. Oke, dan ini tidak menemukan apa-apa lagi dari sini. Dan wuh. Oke, di sana ada petasan, guys. Widih. Widih, selamat tahun baru. Widih. Selamat tahun baru, guys, semuanya. Oke.